Assalamualaikum sahabat Aralis semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, tepatnya di libur Lebaran tahun 2023, keluarga Aralis berwisata ke Antasena Kopi, yaitu kafe yang terletak di lereng Gunung Penanggungan, Trawas, Jawa Timur. Antasena Kopi adalah kafe yang berada di dataran tinggi dengan konsep open space. Karena di era sekarang, ngopi with view adalah menjadi tren utama atau gaya baru pada masyarakat kita. Dan banyak sekali orang-orang memilih berkunjung ke kafe-kafe yang memiliki pemandangan indah untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Terutama bagi orang-orang yang tinggal di kota ya, yang kesehariannya penuh dengan kemacetan dan hiruk-pikuk yang luar biasa. Bagi kalian yang suka ngopi dengan pemandangan yang cantik serta udara yang segar, Antasena Kopi adalah salah satu kafe pilihannya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ikuti kita makan-makan dan ngopi di Antasena Kafe ini. Daya tarik dari Antasena Cafe ini adalah alam pegunungan dikelilingi dengan persawahan yang subur dan hijau-hijau sejauh mata memandang. Sangat menyegarkan ya. Dan pemandangan semakin cantik dan sempurna dengan view puncak Gunung Penanggungan yang terlihat sangat megah. Untuk menu yang tersedia adalah berbagai macam minuman segar ataupun hangat. Dan berbagai macam varian makanan yang tidak membuat kantong kalian menjadi bolong. Serta kalian bisa berkenalan dengan warga setempat yang sangat ramah dan baik hati. Kebanyakan dari warga setempat adalah menyediakan lahan parkir bagi kalian semua yang berkunjung ke kafe-kafe di daerah sini. Oh ya, liburan kali ini kurang satu personil ya, yaitu keluarga Aira yang sedang mudik ke kota Kediri. Inilah cerita liburan keluarga kami di hari Lebaran yang sangat menyenangkan. Bagaimana dengan liburan keluarga kalian? Tentunya juga sama menyenangkan ya. Terima kasih atas dukungan dan perhatian dari teman-teman dan sahabat semuanya. Insya Allah berjumpa kembali dengan cerita yang lain yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.